Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya pecinta potret. Ya, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial atau memberitahu cara membuat beep atau menandakan beat-beat pada video. Misalnya teman-teman mau membuat video foto-foto cewek ala untuk literasi, video literasi, yaitu seperti ini. Teman-teman cari gambarnya dulu, gambar cewek atau gambar siapapun, teman-teman bisa untuk menentukannya. Ya, saya pilih foto cewek ini saja, tapi saya cuman hanya memberitahukan bagaimana cara membuat beatnya, biar teman-teman tahu bagaimana sih cara membuat beatnya biar buat videonya itu lebih mudah gitu. Ini biasanya sih kalau untuk literasi itu, video literasi itu 30 detik ya, untuk instant story ya, makanan sehari-hari ya seperti ini. Sebenarnya sih kalau teman-teman mau buat fotonya banyak-banyak bisa juga, kalau saya sih satu saja. Lalu kita pilih audionya atau musik yang 30 detik. Maaf sebelumnya suaranya saya pelanin dulu karena sudah malam. Misalnya sesi ini, kita ulang lagi. Ya, ini intinya pada di sini teman-teman, titik merah ini, itu ini merah dia ini. Tandanya adalah untuk membuat beat-beatnya. Yang di merah ini adalah beatnya, dan itu yang birunya adalah tandanya, tanda ungunya ini tanda beatnya. Teman-teman bisa membuatnya dengan mudah. Yaitu cara segini, seperti ini kita putar. Sangat mudah kan teman-teman. Ya, cukup sekian dan terima kasih.